Terus kemarin, tahun kemarin, apa sih yang sebetulnya terjadi sama Kartika? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di markas Jawa Dwipa. Dan tadi yang duduk di singgasana ini kru dari Kartika ya, ngerapihin kabel. Ini alatnya teman-teman, ini sangat berguna ya. Sebelum turun ke arena battle, dicek-cek dulu. Jangan sampai di arena battle banyak alasan kalau kalah ya. Yang trouble lah, yang inilah. Makanya persiapan harus matang dulu. Seperti itu. Lagi kir lah. Saya trouble lah, saya inilah. Jelas kalah ya kalah. Meskipun itu trouble. Tak boleh boleh. Kena lihat boleh cerita. Nih teman-teman, ya. Ini kerjaan dari Bung Marvel Kartika. Berhubung beliau juga ada di sini, masuk di tim Jawa Dwipa. Gak ada salahnya kita tanya persiapan dari Kartika Audio, Aison. Aison Jember. Untuk mengetahui sejauh apa persiapan dari Kartika Audio di Sumber Sewu, untuk prepare Sumber Sewu 2024. Yang kemarin, tahun kemarin maksudnya, tahun kemarin Kartika sedikit mengalami trouble ya. Tidak seperti tahun yang sebelumnya. Tapi benar kata Mas Sopian tadi, kalah ya kalah. Kalah Mas. Mengakui Mas. Mengakui ya. Iya. Gentle berarti. Meskipun itu trouble Mas. Ngepul ya? Iya. Betul Mas. Tapi pakai tidak apa-apa Mas. Nah, itu. Iya. Sumber Sewu ngeri Mas ya. Iya, Sumber Sewu. Memang kan macam-macam. Mungkin nyar-nyar aja. Keluar-keluar aja. Over 20.000 mati 2. Pas di sini enak Mas. Ada apakah itu? Ya hanya Tuhan yang tahu. Ah betul. Tahun kemarin Mas Yopian di mana? Waktu itu? Di atas truk Mas. Terus tahu benar ya? Iya ngebul Mas. Bangga nah. Kartika lah siapa sih tak tahu Kartika? Iya ngebul. Siapa yang enggak tahu Kartika ya? Sukses selalu setiap tahun. Tapi. Apa Mas kemarin Mas? Munejo porob serob teritan. Ada. Minyak nak orang 2 kilo Mas. Beri ngibet 1 kilo. Muja jangan muja. Allah Cien. Untuk tahun ini, Kartika. Full kejutan Mas. Full kejutan. Iya. Apa aja kejutannya? Banyak Mas. Untuk logo sudah dicet belum? Logo tetap Mas. Tetap. Tidak mau dicet Mas. Biar hilang Mas anunya itu Mas. Apa namanya? Sialnya. Iya sialnya itu biar hilang. Itu jadi, mungkin gara-gara warna dulu ya. Tidak tahu juga Mas. Anu Mas, tidak tahu masanya Tuhan yang tahu. Maaf teman-teman sambil ketawa ya. Ini sih waktu ketawa tabuk sedikit alempet ya. Apa sebenarnya Mas? Apa sih? Oh, siap. Tahu nak kena ke 2000 apa? Langsung ke anu manager. Oh ini manager kru ya. Kru. Nah, kan konten berhibur anak gila ya wajar. Ya, Bang Marvel. Ya. Sejauh mana persiapan? Kartika. Kalau saat ini sudah 90% lah. Sama ini ya, sama. Jawa Dwipa. Iya sama. Untuk spek sama juga apa enggak? Untuk spek mungkin sama. Sama juga ya. Full 21. Full 21. Oh berarti kejutannya Jawa Dwipa kata Bang Yasir tadi 21 juga ya. Kenapa sih SON 2024 khususnya di Sumber Sewu? Banyak yang full 24 21 kok 24. Anu lah ngikuti. Ngikuti biar ya. Kalau enggak salah di Jember itu Barino juga full ya, 21. 21 juga. Selain itu ada perubahan lain enggak daripada yang tahun kemarin? Enggak ada.
Hanya itu ya? Iya. Hanya itu. Terus Kartika kan identik kalau enggak ke Sumber Sewu ya left. Left. Menurut Bang Marvel nih, left sama Ajang Sumber Sewu itu enak mana ya? Kalau soal itu sama-sama enak sih. Sama dapat penghasilan. Yang penting kita kerja, pulang dapat uang gitu ya. Itu. Tapi atmosfernya beda dong, iya, Sumber Sewu. Beda. Enak di event lah. Enak di event. Iya. Kerja bentar. Iya. Pulang dapat uang, gajinya juga sama. Nah, betul. Terus kemarin, tahun kemarin, apa sih yang sebetulnya terjadi sama Kartika? Ada yang trouble. Berapa unit yang trouble? 4 unit. Enggak ada sinyal. Enggak sinyal tuh ya. Betul ini enggak sinyal. Habis itu pulang dari Sumber Sewu hari raya berapa hari? 4 hari. Terus nurunin barang. Iya. Habis itu dicek sampai sekarang enggak apa-apa. Di Sumber Sewu ngepul ya? Iya. Pokoknya diambil pelajaran aja ya. Iya betul. Diambil hikmahnya aja. Diambil hikmahnya aja. Kalau bisa kesalahan kita tahun kemarin lebih hati-hati lah. Lebih hati-hati. Iya. Jangan sampai mengulangi kesalahan. Iya betul betul. Terdahulu. Mungkin ada pesan-pesan kan banyak yang tahu kalau Kartika itu sudah lama turun di Sumber Sewu. Mungkin ada pesan-pesan untuk sound yang baru terjun ini. Untuk pesan-pesan untuk sound yang baru, pendatang baru lah. Iya, pendatang baru. Lebih waspada aja lah. Jangan sampai kayak Kartika ya. Iya. Tak bisa kajuan aja bang ya? Oh, gak bisa. Gak bisa. Meskipun pengalaman kalau gak sudah bisa. Apes. Iya. Apes gak ada di kalender, benar kata teman-teman. Apes gak ada di kalender. Iya. Lawang namanya anu lah. Apa lawang saya petinju. Ada kalahnya juga. Oh, betul, betul, betul. Saya kira ada. Tidak harus menang terus lah. Betul. Terus Kartika sejak tahun berapa di Sumber Sewu? Kalau sejak tahun 2018 kayaknya. Sebelum Covid berarti ya? Sebelum Covid 2 tahun sudah ke sana. Iya, sebelum Covid. Katanya kalau sebelum Covid itu enggak dibatasi ya, Bang? Enggak dibatasi, bebas. Bebas. Enak, bebas. Masuk terminal terminal. Lapangan langsung der gitu ya. Iya. Kata Bang Ida juga gitu. Lalu masuk terminal, Nur. Bang kan jauh-jauh, jangan ke Bertajurnal lah jauh. Oke. Masuk terminal, Bang. Kalau biasa bang, puasa. Jadi konsentrasi kita menurun. Oke, Bang Marvel, terima kasih bincang-bincang singkatnya. Semoga sehat selalu ke depan. Amin. Biar bisa ketemu lagi di Sumber Sewu. Amin. Dan jangan lupa minyannya.
Seperti itu teman-teman. Agak bercanda ya, guyon dikit. Semoga bisa terhibur, karena ini konten hanya hiburan, jangan dibawa ke perasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.